Meme dan Mami pun melabrak papi dan pelakornya. Mampus kalian berdua. Itu, kok kamu bisa tahu? Ini yang kamu bilang tugas keluar kota. Ini yang kamu bilang cuti pulang kampung. Dasar pembantu sialan. Sayang, udah sayang. Bibi. Gawat. Dela, stop. Apa? Stop. Dela, please Dela. Kalau kamu marah, marah aja sama aku. Kamu belain dia. Aku minta maaf, Dela. Mami, Mami udah, Mami. Mami harus pikirin ada yang di dalam perut. Mami gak mau Mami terpancing emosi dan terjadi hal yang buruk. Enggak, Mi. Papi Nuni emang pantas dikasih pelajaran. Dela, aku telepon ambulans ya. Diam, enggak hati apa yang aku. Dasar Sami gak punya hati. Gimana ya kalau sampai Mami beneran lahirin sini, Mami harus minta pertolongan. Yes, bos kecil. Ayo cepat, bantuin Mami Meme dulu. Kayaknya Mami Meme kontraksi. Apa? Kontraksi? Pikir, aku kan preman. Masa disuruh jadi bidan? Sawa, cepatlah. Lambat kali gerak kalian ini. Kalian, kalian. Gimana bos? Udahlah, banting aja lah dulu. Lapor, gimana nih? Sepertinya pembukaannya udah sempurna. Kepala bayinya udah nunggu. OMG, kok kamu tahu soal persalinan? Jangan-jangan kamu bisa memilih sebagai pembantu lagi. Diceraikan sama Mami. Nih, nih, bisa kan papi bawa selingkuhannya ke rumah sendiri? Dasar laki-laki gak ada otak. Aduh, maafin aku sayang. Sekarang aku mau tahu, udah berapa lama kalian berhubungan? Udah setahun lebih. Makanya kamu suruh dia jadi pembantu, biar kalian bisa barengan terus. Kenalin, ini ART baru kita sayang. Aku sengaja mempekerjakan dia supaya kamu gak capek-capek lagi. Aku... Sebenarnya Mimi udah tahu dari awal sejak Mimi pulang sekolah, Pi. Hah? Yang waktu Mbak Rama sama Papi di kafe. Yes, Papi cium dia. Maafin Papi, nak. Maafin tangan. Papi udah nyakitin kamu dan Mami. Udah, kamu gak usah banyak omong. Percuma, hati udah jadi bubur. Kamu mau nyesel kayak mau minta maaf dimanapun, percuma. Nih. Kamu tanda tangan itu, Kak. Surat cerai. Kamu gak kasihan sama anak kita yang berlahir? Kasihan. Setelah apa yang kamu lakuin di kita, terus kamu mau aku tutup mata. Oh, gak bisa gitu, Gido. Kamu tahu kan? Aku gak bisa toleransi kalau soal perselingkuhan. Gak, aku gak mau. Oke. Kalau gitu, terpaksa aku pakai cara itu. Yes, madam. Udah, tanda tangan kau. Jangan banyak kita. Nanti hilang kepala aku buat. Wah, kamu sama. Wah, tentu bayang dong. Ini tuh semua masih permulaan. Maksud kamu? Kecap, Mami. Izin bawa mereka pergi, madam. Silakan. Kalian penasaran kan? Mereka mau dibawa kemana? Sini, Mami kasih tahu. Mereka itu mau dibawa ke kantor. Mereka itu suruh untuk lempar ke kandang buaya. Ini ada uang tambahan. Buang pasangan haram itu ke kandang buaya. Beres, madam. Berani-beraninya dia selingkuh. Jadi mereka berdua? Orang kayak mereka berdua itu emang pantes kasih pelajaran. Guys, ngeri banget Mami. Ternyata Mami gara dibawa tanah sendiri, wah. Ngeri.